Kita akan melihat Bigetron bermain di match kali ini. Bakal muter, tapi ini dia Bigetron Red Aliens. Ya betul sekali, masih berada di Pekado. Cukup juga oleh Bigetron Red Aliens dengan footballist. Terlihat ada beberapa player yang sudah mulai ditumbangkan juga. Setup dari Bigetron cukup baik kali ini, bahkan kali 8 mid ground dapetin rumah. Microboy juga sudah melakukan spray ke arah depan. Ada Aircraft Slayer yang sudah mulai terspot kembali. Footballist ditekan juga sama tim lain. Ada 4M di belakang mereka. Wow, benar-benar tersandwich. Dan Ryzen melakukan tapping kembali dengan mininya. Dan juga menjadi last man standing berada di lower ground. Zuki nge-spot Sniper in the wood, the Mega Kinkar. What you expect gitu loh. Microboy juga berhasil menumbangkan satu player dari Aircraft Slayer. Tapi ternyata granat dari Heaven X menumbangkan seorang Ryzen. Kali ini Heaven X sungguh membara. Akankah berhasil untuk di-revive dua player dari Bigetron Red Alliance? Sabar lu Gus, bisa Gus. Dua orang ter-takedown di sana, namun masih ada seorang Luxi dan juga Zuxi. Jangan kaku Gus. Ke arah depan atau memakan smoke ke arah depan untuk menutup vision dari tim ASL. Nampaknya gempur. Microband langsung dikembalikan ke lobby. Lihat ASL bergerak maju seperti singa yang kelaparan. Luxi masih berusaha untuk melakukan revive, berhasil di-revive Ryzen. Zuxi berusaha untuk nge-backup juga lemparan smoke. Mereka akan langsung melakukan gerbek sahur ke arah compound dari seorang Ryzen. Ryzen bisa mendapatkan satu orang berganti dengan MF, dua orang didapatkan. Wow, dua orang didapatkan oleh seorang Ryzen. Akan mencari yang ketiga dan ASL dipulangkan oleh Bigetron Red Alliance. Dia lempar aku. Gila, macam-macam lu sama Bigetron Red Alliance. Mana-mana juga satu player udah dibakar. Bahkan ada Bigetron Red Alliance dari sisi lain siap untuk kukandan. Ryzen pun mendapatkan satu kah? Nggak dapet. Pas banget dia nge-prone itu satu player. Namun ada airdrop yang turun di waktu yang tidak tepat. Ryzen akan cuma melawan tim Na'Vi terlebih dahulu. Masih agak cukup high ground, masih berada di high ground. Jadi harusnya masih bisa kelihatan juga sama tim Kamina Power. Tapi kita lihat dari Luxi sudah mulai mengokang granat itu, lemparkan ke depan. Pas one point! Satu orang dari tim Na'Vi tertinggal, dia harus seorang Tizzy. Wow, 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 3-point shot. Nice banget lemparan granat kedua, bakalkah on point? Aduh sayang sekali, ada atap. Bener-bener fokusnya ke arah Bigetron semuanya. Iya fokus. Ayo maju JGZ. Malah gitu kungke gitu. Wah dapetin lagi satu. Meku ditumbangkan oleh Luxi kali ini. Matic juga masih berdiri. Kali ini memang bermain dengan sangat bagus sekali. Dan Ryzen pun ke takedown, tersisa seorang Zuki. Kali ini yang masih melakukan proning di sana. Oh JGZ let's go. Ganggu tapi ternyata tidak. Nice try buat Bigetron Red Alliance. 17 kill points dikantongin. Betul sekali, bahkan JGZ kali ini sudah mulai terpot. Dan ya, winner, winner, chicken dinner.